Sri, dihormati yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Diraja Haji Adnan bin Haji Yaakob. Beri tepukan gemuruh untuk Tan Sri. Kepada Presiden Tuan Syed Osman bin Syed Mansur, Nenek Presiden Haji Gaus Yusof, Dato' Zarin Mak Yassin, Tuan Borhan Zakaria, Dr. Amini Abdullah, dan insyaAllah Puan Malina Majid. Ketua-ketua saya, Saudara Arsyad yang bakal dinobatkan sebagai Ketua Wilayah Baru, Puan Nora Ketua Wirawati, Puan Jamilah Ketua Wirawanita, ahli-ahli Dewan Tertinggi Perkasa, pengurusi WANIPI-WANIPI Perkasa Negeri, pengurusi-pengurusi Parlimen, para perwakilan dan tuan-tuan jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah kerana kita dapat bersama sekali lagi. Kali pertama AGM Perkasa, saya sebagai Presiden. Alhamdulillah, kali pertama dapat seorang Tan Sri merasmikan persidangan Agung Tahunan. Saya sebenarnya memang mengajak peringkat awal nak jemput Tan Sri, tapi saya dah janji dengan Dato' Ibrahim tahun ni dia orang pertama saya nak jemput. Tapi dia kata dia masih lagi pegang jawatan politik sebagai Presiden. Dicadangkan Tan Sri Dato' Sri Adnan Yaakob. Ni Tan Sri Tohim yang cadang. Saya pun memang teringat nak ajar. Sebab Tan Sri kita punya level tokoh-tokoh yang berhasilkan kita punya sejarah tahun Agung Tahunan ni, level paling rendah Tan Sri. Tak ada Dato', kecuali Dato' Imam Ali je lah tahun lepas. Yang lain tiga kali ada Tun. Jadi kita sangat berbesar hati seorang tokoh yang agak lama dalam arena politik, sesuai dengan Perkasa sebagai satu NGO politik, sudi hadir. InsyaAllah, InsyaAllah akan berkongsi pengalaman beliau dalam menyelesaikan banyak masalah orang Melayu. Kita NGO Melayu, dan tentu kita mengharapkan sesuatu yang bagus, baik daripada kepimpinan Melayu kita. Tan Sri, salah seorang yang saya selalu ikut, rekod bersih, tak ada isu rasuah, tak ada isu apa, tak ada isu usik ni orang, tak ada Tan Sri. Tapi kalau dia marah, siap, dia punya isyarat itu yang kadang-kadang terkeluar. Ini sifat, sifat jiwa orang yang benci sesuatu, dia akan lepas sesekali kemarahan yang amat sangat. Inilah Tan Sri. Tan Sri ni saya nak beritahu tuan-tuan, sebelum saya ke perkara-perkara yang penting untuk Perkasa, tapi Tan Sri ni saya nak beritahu, saya ikuti isu-isu tanah di Pahang, terutamanya di laut. Di laut, saya fikir kawan-kawan saya NGO ajak pergi berpikir, marah kerajaan Pahang biarkan begitu lama sekali perkebun-perkebun bukan Melayu buat untung di tanah Pahang yang subur dengan durian, Nusam King. Tapi di sebalik itu sebenarnya ada hikmahnya. Tuan-tuan, kalau Tan Sri ini tidak fikir ke pasal kepentingan Melayu dan juga masa depan tanah milik orang Melayu, awal-awal itu dah Tan Sri anugerahkan lot-lot tanah itu dengan geran-geran kepada toke-toke yang memajukan tanah menanam durian king. Tapi Tan Sri tidak buat begitu. Kalau nak bercocok, cocoklah tanah.
Ada hasil, kacang negeri pun dapat hasil. Perlu petrol, perlu makan, perlu bahan-bahan kebun nak pergi dekat supermarket ataupun hardware apa semua tu, plastik-plastik, macam-macam lah perkara nak majukan sebuah ladang ni, banyak keperluan, dan itu adalah satu invest yang baik untuk mengimbahkan. Walaupun kita kata tidak dapat cukai kerana tak ada grant menanam secara ceroboh, tapi bayangkan kalau Tan Sri bagi grant kepada mereka dulu. Dah lama dah mereka tak sokong kerajaan Melayu. Tapi baru-baru ni mereka menolak kerajaan Melayu. Tunjuk belah mereka. Walaupun kita dah bantu, walaupun Tan Sri dah bantu begitu lama, tiba-tiba tanah mereka disailang, diambil. Marah mereka, buat berpikir, desak pemimpin-pemimpin bantu dia. Tanah kosong, Tan Sri ada cerita dengan saya, macam dekat Langkawi, gunung kosong, hutan. Tak adalah kalau Winston Tan buat kereta apa semua tu, sebab sekarang memang hutan lah. Tapi kalau ada pengusaha Cina nak majukan tanah hutan, biarlah, ada hasil pada negara, ada hasil pada negeri, ada hasil pada anak-anak tempatan bekerja. Tapi tak bagi peran, bagi TOL, tidak bagilah sampai kekal macam mana DAP tuntut di Perak. Pemimpin kita sebenarnya amat-amat memikirkan isu ini. Tapi malangnya sekarang makin menjadi-jadi pula pemimpin-pemimpin Melayu kita tidak menjaga kepentingan tanah milik orang Melayu seperti mana di Perak. Tanah milik Melayu tengah-tengah boleh dikacit-kacitkan jadi 5-10 ekar seorang daripada beratus-ratus ekar, tukar kepada nama pemilik bukan Melayu. Title masih lagi reserve Melayu. Didesain beberapa tahun dah sampai sekarang, berapa NGO dah selalu pergi buat tiang memisu saja semua pemimpin Melayu yang ada sekarang. Siapa yang silap sebenarnya? Pejabat tanah? Takkan esko tak marah? Takkan menteri besar tak marah? Takkan menteri besar tak suruh buat siasatan? Tak buat lepak? Inilah bila pemimpin-pemimpin yang tidak ada jati diri, pentingkan diri sendiri, habis hak kepentingan orang Melayu negara lain. Ini yang kita harap sangat Perkasa Perak ambil cakna isu ini. Masih mendiam diri, kita bisikkan lagi lepas, terus bisik lagi. Cik Pegat, isu tanah reserve Melayu di Perak makin menjadi-jadi. Perkasa dah 15 tahun genap. Sejak 2008 kita tumbuh, kita dilihat mewah seketika untuk membuat apa saja program. Sekali program ada 2,000, ada sekali 8,000 orang datang. Ada sekali kita buat di Dewan yang besar. Tapi sekarang kita tidak dapatlah buat begitu selalu. Kerana dulu kita menolak parti-parti yang bertentangan dengan Perjuangan Perkasa, iaitu parti Chauvinis. Yang menentang parti ini adalah parti Melayu, yang dikatakan parti keramat, yang kita sentiasa di belakang parti ini mempertahankan, memperjuangkan supaya parti keramat ini terus berkuasa demi bangsa depan anak cucu kita. Yang terbukti selama ini yang membangunkan negara adalah parti keramat ini. Tapi sejak kebelakangan ini, perjuangan parti keramat ini lebih kepada perjuangan individu-individu, perjuangan pemimpin-pemimpin mereka untuk terus berkuasa. Terus berkuasa bukan untuk orang Melayu, terus berkuasa untuk kepentingan diri dan keluarga dan kroni-kroni. Ada rakan-rakan Perkasa merungut di bawah mengatakan, kenapa Presiden sekarang tak nak ikut macam Dato' Ibrahim Ali Presiden dulu, boleh bekerjasama dengan kerajaan yang berkuasa. Kita boleh jadi dapat buat AGM meriah, disediakan bas, disediakan bilik, disediakan makan yang mewah. Kenapa melawan kerajaan yang ada? Nak pergi AGM pun tak ada tambang, tak ada apa. Saya dengar rumah tanju.
Orang perkasa mesti ada maruah dirilah. Orang perkasa mesti ada maruah. Tengok siapa yang nak jadi kerajaan kita. Siapa yang nak menyelajui negara ini untuk kita boleh bekerjasama. Yang malang sekali, kita semua tahu sebenarnya kita boleh mewujudkan kerajaan Melayu 100%. Tapi sayangnya ada pihak yang lebih memikirkan kepentingan peribadi, menghelit partinya, menghelit orang Melayu setengahnya, dan mula menormalisasikan yang parti chauvinis tidak bahaya, tidak bahaya kepada Islam dan Melayu. Bercakap begitu lantang bersuara supaya orang Melayu jangan takut dengan parti chauvinis ini. Seorang demi seorang, seperti kita tidak ada mata, seperti kita tak ada telinga, seperti kita tak pernah tahu tentang parti chauvinis ini. Ini yang kita rasa sedih, kerana kita tahu siapa parti chauvinis ini. Parti yang memperjuangkan sebuah kerajaan sukula. Sukula ni tahu tuan-tuan apa dia sukula? Dengar saja tapi tak tahu. Sukula ni maknanya kalau dia memerintah negara ini jadi kerajaan sukula yang mengasingkan agama dan juga kerajaan. Apa saja di bawah program-program ataupun tindakan-tindakan kerajaan, semuanya tidak ada kaitan dengan agama. Sedangkan kita hidup sentiasa dengan agama kita. Islam adalah way of life yang perlu kita sentiasa ada di hati kita, baik di mana sekalipun, di NGO ke, di Kenduri ke, di padang pemanan ke. Malah dalam pentadbiran kita mesti sentiasa ada sentuhan Islam. Jadi mereka merancang, tuan-tuan, sekarang mulalah hendak mengadakan pilihan raya . Selamat datang kepada sahabat saya Haji Jamaluddin, baru 3 hari lepas operate dada, masih bersilang balut, masih berjahit di kaki berseliran, nak juga datang. Tepukkan dulu. Seorang bekas askar, semakin hari semakin geram melihat gelagat kepimpinan Melayu kita. Askar yang berpegang bersambung nyawa ditafikan hak tanah seperti mana yang berlaku di Kampung Sri Christian di Wangsun Maju. Berpuluh tahun mereka meneroka, tetapi yang dapat tiba-tiba polis untuk anak-anak bukan Melayu diarah keluar. Bangsa kita diarah keluar dari tanah kita sendiri. Berlaku sekarang ketika kita punya kepimpinan Melayu masih ramai. Askar yang mempertahankan negara, kedaulatan negara, raja-raja Melayu dinafikan hak. Ada pemimpin bukan Melayu memperjuangkan tanah, lot-lot tanah bangsa mereka untuk dapatkan tanah, title kekal. Bangsa kita dihau tanah sendiri, bangsa mereka dapat tanah kekal. Inilah negaraku Malaysia. Dan mereka merancang untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan yang selama ini yang membangunkan bandaraya-bandaraya, majlis-majlis daerah yang makin pesat membangun adalah pegawai-pegawai Melayu, kepimpinan Melayu. Apakah mereka mau mengatakan kepimpinan Melayu tidak pandai menerajui
ataupun kerajaan tempatan. Kerana mereka lah terus, kerana mereka lah yang boleh majukan. Ya, mereka main majukan sebrono, tuan-tuan. Mereka tidak akan fikir kepentingan bangsa ini, bangsa itu. Yang mereka akan fikirkan adalah keuntungan semata-mata. Mereka tidak akan lihat, tidak mau lihat tanah-tanah di dalam kawasan bandar dimajukan sebagai rumah mampu milik lagi. Sudah terbukti di Segambut Hanayo begitu bersama dengan penduduk bukan Melayu di Segambut memprotes di PKR membangunkan apartmen mampu milik untuk orang Melayu yang majoritinya. Mereka tidak mau duduk bersama dengan orang Melayu lagi. Bersekolah anak pun tidak mau lagi dengan anak orang Melayu. Dan mereka nak mengawal semua bandar-bandar untuk mereka menerajui pentadbir. Malangnya ada pemimpin-pemimpin Melayu, NGO Melayu menyokong supaya segerakan pilihan raya tempatan. Lepas itu satu persatu sekarang merancang bersungguh-sungguh untuk melantik seorang yang cukup yang kita kenali sangat-sangat anti kepada kedudukan keistimewaan orang lain. Siapa yang melantik? Amerika sebagai pengerusi SPR. Mereka sedang usulkan. Mereka nak buat persempadanan semula tidak lama lagi, tuan-tuan. Bila dah persempadanan semula dibuat, akan makin banyaklah parti chauvinis ini mendapat kerusi. Dan satu hari mereka akan sama banyak dengan kerusi-kerusi Bumi Putra dan Melayu. Malangnya nanti bila dah sama banyak, mereka boleh mengawal atau memerintah negara ini kerana adanya pemimpin-pemimpin Melayu, parti-parti Melayu yang bangsat menyokong mereka. Menyokong mereka kerana fikirkan mereka juga boleh capai kemenangan kononnya di kursi-kursi yang separuh Melayu-separuh bukan Melayu. Dapat sokongan daripada kaum lain, mereka bangga. Tapi ingatlah, kalau mereka mendapat seorang pemimpin yang bergelar Perdana Menteri yang dicita-citakan yang dibomong-bomongkan kebelakang ini, pastinya agenda sekular, negara sekular akan berlaku, tuan-tuan. Masa itu dah terlambat, tuan-tuan. Sekarang ini pun dah terlambat, masa itu lagi dah terlambat. Tuan-tuan, masa itu tidak ada lagi pasal kepentingan Melayu. Kota itu kota ini. Nanti kalau ada highway, belum tahu ada surau. Kalau nak ada surau, mesti ada duit. Nanti kalau ada mall-mall, dia pun tak nak sediakan surau. Dia tidak mahu sebab campur. Tidak ada keutamaan atau tidak ada paksaan untuk mereka wujudkan rumah-rumah ibadat untuk orang Islam yang selama ini sepanjang amor pemerintah negara sejak merdeka, segalanya kepentingan Islam pun dilihat jelas. Tapi kita bimbang, parti keramat ini dah mula lari dari perjuangan ini. Parti yang tiba-tiba yang dulunya bertahan begitu kuat, kita panggilkan sebagai bank ataupun bank kuasa orang Melayu seperti di Johor dan di Pahang. Tiba-tiba ada orang wakil parti chauvinis dah duduk di dalam Dewan-Dewan Undangan Negeri sebagai kerajaan. Panjang tansi menerajui Pahang, tidak ada seorang pun dari parti chauvinis dapat jadi apa-apa jawatan exco. Tapi malangnya sekarang, saya tak tahulah menteri besar sekarang ini kalau Tan Sri masih lagi mahu dia menentang Presiden. Pasti Tan Sri akan bawa partinya bersama dengan parti-parti Melayu untuk tubuh kerajaan Negeri Pahang. Tapi biasalah, politik Melayu cantas-mencantas, kita faham. Di malam Presiden, patutnya Menteri Kanan dikeluarkan untuk dalam kementerian yang 100 hari tak sampai pun di negara, lebih 200 lebih hari di luar negara. Apa yang dia boleh buat untuk politik dia ke depan? Ini semuanya cara-cara nak mencataskan tengah-tengah parti politik, orang politik.
Sebab itulah kita rasa sedih. Yang mana timbalan Presiden UMNO dulunya hebat, selalu merasmikan program-program perkasa dengan ayat-ayatnya, kita tak sanggup, tidak apa orang kata, kita sangat teruja. Adiknya pemimpin Melayu berani bercakap pasal Melayu. Tapi sekarang tak tahulah kenapa beliau agak segan silu pula. Nak tunggu apa lagi? Dan yang macam-macam dah berlaku sekarang ini. Apakah beliau nak tunggu? Nak tunggu apa sebenarnya? Sebab itulah saya selalu WhatsApp kepada beliau, buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu, Datuk Seri. Orang Melayu dah sekarang ni dah ketakutan. Datuk Seri takut apa sebenarnya? Terus sekarang ni dalam platform ni saya tegur kepada pemimpin yang kita harapkan dapat satukan Melayu untuk menjadi satu kerajaan demi agama, demi bangsa, demi negara. Supaya mereka sedar tindakan mereka bersama chauvinis, parti chauvinis ini adalah satu kesilapan yang besar. Dan ingatlah apa yang saya cakap tadi, agenda mereka menormalisasikan segalanya, termasuk juga bila dah mereka berjaya menguasai Malaysia, negara menjadi sebuah negara sempurna, kebebasan tidak ada terhad, LGBT akan menjadi sebuah agama di dalam negara kita. Kerana LGBT adalah salah satu cabang agama Yahudi, Zionis. Sebab itu mereka perlahan-lahan cuba nak menormalisasikan LGBT dalam negara kita dengan menjemput satu persatu band-band muzik, penyanyi-penyanyi terkenal yang mengamalkan LGBT. Sebelum ini berlaku cium lelaki sama lelaki atas pentas penyanyi barat. Lepas tu dia biarkan lagi itu boleh main. Seorang band, satu band yang memang menyokong LGBT. Ini bulan 2 lagi seorang ni penyanyi yang menyokong LGBT. Jadi marah rakyat, jadi tegas oleh rakyat supaya stop. Dia biarkan lagi satu-satu band masuk. Ini namanya mereka jumpa nak melihat kita sejauh mana kita boleh rentang. Lama-lama orang Melayu pun lain. Sekarang ni ada juga cakap-cakap kepada kalangan orang Melayu, biarlah masalahnya apa masalahnya. Ditambah lagi dengan kepimpinan negara yang telah mengatakan kita harus hormati kepelbagaian budaya dan juga kemahuan masing-masing. Ini yang kita bimbang bila ada satu ketua negara tidak menghiraukan perkara-perkara seperti ini, ianya akan menjadikan negara kita bukan tempat yang selamat lagi lah untuk kita tinggal sebagai seorang Islam yang sebenarnya. Kerana apa? Kerana nanti tuan-tuan balik, katakan hari ini dah jadi dah perkara biasa, minum kopi kita mama, ada lelaki-lelaki sebelah tu bermusa-musa belaga pipi, tak boleh marah. Dan akan jadi budaya dalam negara kita ni, tuan-tuan. Saya sekali lagi nak tambah sebelum saya berhenti untuk kasih peluang pada Tansi. Mungkin lagi panjang Tansi nak cakap, mungkin ada lagi semangat nak sampai kepada tuan-tuan. Cuma satu saya nak sentuh, negara kita ni makin hari makin teruk dalam isu rasuah. Isu rasuah tuan-tuan bukan lagi budaya. Orang kata rasuah dia jadi budaya dah. Rasuah sekarang dah jadi kewajipan. Kamu tak rasuah, kamu kena tinggal. Kamu tak rasuah, kamu tak naik pangkat. Kamu tak rasuah, kamu kena duduk dekat jabatan yang sejuk. Rasuah paling teruk di dalam negara kita sekarang. Kita harapkan tubuh Suruhanjaya pencegahan rasuah, pegawai-pegawai SPRM pun terlibat dengan rasuah. Berapa orang dah ramai kena, berapa ramai dah kena, tak tahu. Kita nak tunggu lagi satu badan untuk memantau SPRM pula ke? Ini yang masalah pada negara kita. Dan tuan-tuan, sekarang ini dah, tak usah cakap pasal rasuah, ini dah normal dah, dah normal dah. Pilih je lah, tak apalah, pilih je lah parti tu, pilih lah pemimpin tu. Dan normal, dan normal tak tuan-tuan sekarang pada negara kita ni. Ini yang kita jadi masalah. Tak ada siapa lagi kita nak
Harapkan kita harapkan NGO-NGO Melayu lah, NGO-NGO Melayu lah. Tapi inilah orang NGO yang sentiasa cakna kepada bangsanya, datang bersama dalam pertubuhan perkasa tanpa ada peluang bisnes, tanpa ada peluang kontrak, tanpa ada peluang untuk menambah pendapatan dari segi apa saja. Semuanya datang dengan kocek sendiri, tabung kocek sendiri, pungut ramai-ramai, sewa bas. Inilah orang sebenarnya yang betul-betul memikirkan kepentingan Melayu. Dan tuan-tuan, saya sabar seluruh lepas ini. Setiap kali kita ada perkara-perkara penting yang perlu kita bersuarakan, kita ajak berhimpun, turun berhimpun. Kita perkasa bersama-sama dengan NGO Melayu sekarang ini akan bergerak lebih hebat. Tidak pedulilah kita tangkap ke, kena apa pun, kita akan teruskan. Sebab ini yang dicandikan oleh kami, NGO, pimpinan NGO. Kita akan teruskan perjuangan untuk memastikan kerajaan yang ada memimpin negara adalah kerajaan yang bertunjangkan pelbagai negara dan juga Islam. Boleh tuan? Boleh. Betul ni? Betul. Hidup negara. Hidup negara. Jadi itu saja. Sebenarnya ini bukanlah ucapan dasar. Ini sebenarnya ucapan alu-aluan kepada Tan Sri. Ucapan dasar saya nanti dalam pendrive, bukan dalam PDF, saya akan sebarkan. Jadi kalau saya bercakap, bagi kertas tiga tak masuk. PDF tu baca lah selalu. Kita dapat share dengan rakan-rakan. Ucapan saya itu share, meluaskan. Boleh ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.